Menu hari ini adalah terong balado. Bahan-bahannya daun jeruk, bawang merah, cabe, terong, dan terasi. Potong bawang merah dan cabe merah, masukkan ke blender. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 3 sendok teh gula putih. Masukkan ke dalam blenderannya ya. Setelah itu tambahkan minyak masak. Setelah itu saya blender. Kalian boleh blender kasar atau halus. Kalau saya lebih suka di blender kasar aja. Jadi masih ada rasa kraus-krausnya dari bawang merah. Masukkan terasi yang udah dibakar. Blender lagi ya. Sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Udah selesai. Panaskan minyak. Lalu saya goreng terong setengah matang. Usahakan kalian tuh menggunakan api besar ya, jadi terongnya itu masih setengah matang dan tidak terlalu lembek. Soalnya kalau kita masak terongnya terlalu matang, nanti pas kita campur sama cabenya itu terongnya jadi hancur semua. Oke. Lalu saya angkat ya. Ini setengah matang aja tuh. Panaskan minyak, tumis bumbu. Tumis bumbunya juga nggak perlu sampai matang banget. Cuman sampai setengah matang aja. Ya sampai aroma wanginya tuh keluar. Aduk-aduk ya. Masukkan daun jeruk. Dan bila perlu, kalian boleh tambahkan sedikit air. Masukkan terong yang udah digoreng. Aduk kurang lebih 5 menit sampai bumbu meresap ke dalam terong. Dan terong balado sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya, teman-teman.